Selamat datang di channel saya, Astra On. Oke, di video kali ini saya akan membagikan kepada kalian video pembahasan seputar game Eggy Party. Nah, jadi di game kali ini, di video kali ini saya akan membagikan kepada kalian bagaimana cara bermain bersama atau mabar dengan teman ataupun dengan pacar kalian di game Eggy Party ini. Nah, jadi di sini kalian bisa main dengan teman atau pacar kalian dengan cara simple sekali. Di game ini kalian bisa ajak teman-teman kalian ya, dan mungkin buat kalian yang baru install aplikasinya atau baru memainkan gamenya, silahkan kalian selesaikan dulu untuk tutorial-tutorial di awal permainan atau di awal dari game ini. Silahkan kalian selesaikan. Nah, jika sudah, baru kita lanjut ke tampilan seperti ini. Buat kalian yang baru mampir ke channel, silahkan kalian klik tombol like dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Nah, jadi untuk cara mabarnya adalah kalian terlebih dahulu harus selesaikan tutorial di awal, dan sehingga kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Tampilan dari gamenya seperti ini, kalian bisa jalan-jalan bebas. Dan di sini di bagian pojok kanan atasnya ada 3 buah menu, ada taman bermain, pesta seru, dan mulai pesta ya. Sini silahkan kalian klik saja di bagian taman bermain, kita klik seperti ini. Nah, lalu di sini kalian silahkan pilih mau main yang mana, atau kalian bisa klik di bagian galeri di sini juga, kalian pilih mau bermain di peta yang mana ya. Sini kita contoh saja untuk balap yang reguler pojok kiri atas nih. Nah, setelah kalian klik, baru tampilannya akan seperti ini. Sini kalian akan diminta untuk bermain apakah mau bermain solo ataupun multiplayer, atau dengan mabar dengan teman ataupun pacar kalian atau rame-rame. Sini kita contohkan untuk multiplayer, kita akan klik saja. Nah, di sini tulisannya tidak ada ruangan untuk bergabung, apakah kamu mau membuat ruangan. Jadi di sini kalian silahkan buat room sendiri atau ruangan sendiri untuk teman-teman kalian. Silahkan klik di bagian centang. Dan di sini kalian bisa tuliskan nama ruangan dan kata sandinya. Di sini kalian namakan saja untuk ruangan, kita contohkan namanya itu Extra ya. Nah, kita klik centang, dan kini kata sandinya silahkan kalian kasih isi kata sandi biar tidak sembarang orang bisa masuk. Saya contohkan 1, 2, 3, kita klik masukkan. Nah, tontonnya ini silahkan kalian mulai on. Di sini pemainnya ternyata 9 ya. Jika sudah, kalian klik di bagian buat ruang. Nah, di sini kita tunggu prosesnya, dan sini kalian tinggal tunggu saja teman-teman kalian masuk ke dalam ruang yang sudah kalian buat. Kode ruangannya di pojok kiri bawah. Sini ada passwordnya itu 123, dan nama ruangannya juga sudah kalian tulis di awal. Silahkan kalian berikan ke teman kalian, atau kalian bisa klik baik saja di bagian ini ya, icon plus di sini. Sini untuk berpindah-pindah posisi. Untuk menambahkan teman kalian, kalian bisa klik di bagian undang di bagian pojok bawah ini. Kalian klik, dan sini kalian bisa masukkan atau undang teman kalian dengan cara masukkan ID teman kalian di sini, lalu kalian cari, lalu oke. Atau kalian bisa bagikan linknya ini ke teman kalian melalui Facebook, WhatsApp, Twitter, Discord ataupun LINE ya. Di sini kalian juga undang saja teman-teman kalian. Nah, jika sudah, kalian tinggal tunggu saja teman-teman kalian untuk mengisi slot yang ada, dan apabila sudah penuh, silahkan kalian klik saja di bagian mulai bermain. Untuk mengobrol dengan teman kalian, kalian bisa aktifkan suara asli atau matikan suaranya jika kalian tidak mau ngobrol. Silahkan kalian undang saja teman kalian sebanyak mungkin, batas waktunya 1 jam untuk setiap ruangan. Dan setelah itu kalian tinggal coba untuk mulai bermain, dan silahkan kalian bermain bersama-sama dengan teman kalian ataupun dengan pacar kalian. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa komen di bawah jika kalian punya kritik, pertanyaan, saran ataupun pendapat seputar video ini ataupun seputar channel ini, kalian bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Thank you for watching, and see you on next video.